Selamat malam. Kali ini ada Shockbreaker punya Avanza. Shockbreaker kayak by import, made in Jepang. Ini kodenya 343441. Itu kardusnya ya, XLG. Kayak bagas, shock absorber. Selanjutnya untuk dalamnya, untuk dalamnya kayak gini. Nah, ada lubang atasnya sama lubang buat baut bawah. Itu buat kode di sebelahnya di atas. Makin kelihatan nggak ya? Bandingannya sama yang ori. Kalau ori itu rata-rata ya kurang lebih sama ya, cuma kalau dari Jepang itu lebih bagus. Untuk di dalam kardusnya ada buku panduan ya. Bentar. Nah, buku panduannya lihat ini buat tipe strut ya, atasnya lancip itu tipe strut. Ini contohnya buat tipe strut. Dalamannya, nah ini buat bawah tuh, ini lubang bawahnya nih. Tulisan bahasa Inggris sama bahasa Jepang, paham. Untuk gambarnya sendiri, ini untuk cara dalamnya, softwarenya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, ini untuk cara buat sokongan depan ini. Tapi kalau dari hukuman apa buku panduan sih kurang lebih ini ya. Kalau buat pas bongkarnya ya kita harus sendiri lah. Ini buat contoh aja, kalau untuk kayak bagas dia balik sendiri kalau misalnya tekan. Nah, ada juga tuh untuk kayak bayang tipe oli ya, kalau misalnya ditekan nggak bakalan balik lagi, tapi ditariknya berat. Ini buat tipe yang gas. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya ya, biar tetap berbagi informasi buat teman-teman semua. Oke, terima kasih, bye.